2013. Selamat datang ke panggung seni Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih atas kesudian sekolah-sekolah menyertai pertandingan choir pada pagi ini. Kriteria yang akan dinilai dalam pertandingan choir ini ialah intonasi atau pitching sebanyak 30 markah, harmoni 20 markah, dynamic 20 markah, tempo 20 markah dan persembahan 10 markah. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan barisan para hakim yang arif lagi bijaksana yang akan mengendali pertandingan kita pada hari ini. Suara yang tidak asing lagi dalam industri hiburan negara kita dan suara yang sering berkumandang di radio dan televisyen terutamanya lagu Pejordi. Diperkenalkan Encik Muhammad Rauzan bin Alwi atau lebih dikenali dengan nama Troy yang juga merangkap. Ketua Unit Kebudayaan Al-Hilal Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, hakim kita yang ketiga ialah Encik Khairul Nizam bin Idris, merupakan artis budaya Majlis Pembandaran Subang Jaya. Dijemput pasukan yang pertama iaitu pasukan Sri Buana dengan lagunya Prajurit Tanah Air dan di Tanjung Katong. Oh,
Seterusnya dipersilakan pasukan Melodi Harmoni untuk membuat persembahan dengan lagu mereka Malaysia Tanah Airku dan Potong Padi. Dipersilakan.
Terima kasih pasukan Melody Harmony. Seterusnya, dipersilakan pasukan The Sound of Spring dengan lagunya Tanah Airku dan Chan Mali Chan. Oh,
Atas persembahan itu tadi. Baik, seterusnya dijemput pasukan choir Jiao Er untuk membuat persembahan dengan lagunya Setangkai Mawar dan Medley of Les Miserables. Thank you.
kasih pasukan Jawa atas persembahan itu tadi. Seterusnya dipersilakan pasukan The Pioneers dengan lagunya Jalur Gemilang dan Linggang Kangkung. Dipersilakan. Pasukan The Silhouettes untuk membuat persembahan dengan lagunya
tanah airku dan Sound of Music. Dipersilakan. Thank you.
kasih pasukan The Silhouettes. Seterusnya, dipersilakan pasukan Box Pop Choir dengan lagunya Si Baju Hijau dan You Raise Me Up. Dipersilakan. Thank you.
Terima kasih pasukan Bugspot Choir. Menuju puncak acara majlis kita pada pagi ini, dijemput dan dipersilakan Tuan Syed Nur Zaman bin Syed Yusof, penolong pegawai PPD, diiringi oleh Puan Asma binti Mataha, penolong kanan SMK Komen Kajang, untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan CJ perhargaan kepada mereka yang telah mengerah keringat dalam menjayakan pertandingan choir ini. Dipersilakan Puan Hazlina binti Ghazali mewakili pegawai-pegawai UKM. Seterusnya, Encik Adam bin Muhammad Arif selaku pegawai teknik PPD. Diikuti dengan Encik Muhammad Adzan bin Muhammad Fazil selaku pegawai teknik dari UKM. Seterusnya, dipersilakan barisan para hakim yang telah menghadiri pertandingan kita pada hari ini yang diketuai oleh Encik Muhammad Rautan bin Alwi. Seterusnya, Encik Ismail bin Ahmad. Dan Encik Khairul Nizam bin Idris. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syed Nur Zaman bin Yusof atas kesediaan menyampaikan CJ itu tadi. Hadirin sekalian, sebanyak 16 buah sekolah telah bertanding dalam pertandingan choir sekolah-sekolah daerah Mulangat 2013, iaitu 7 mewakili sekolah rendah dan 9 sekolah mewakili sekolah menengah. Bismillahirrahmanirrahim. Pegawai PPD, rakan-rakan UKM dan anak-anak sekalian, saya akan ulaskan dua elemen. Yang pertama dari segi konten you buat, yang you pilih. Contoh dia, pertama konten ni saya rasa ada sekolah yang sangat bersedia untuk buat performance, sangat bersedia. Ada sekolah yang kurang bersedia dan ada sekolah yang sederhana je bersedianya. Jadi saya faham anak-anak muda ni mereka sangat bersemangat untuk buat persembahan. Bagus tak bagus pun dia buat persembahan juga. Dan kita juri sangat appreciate lah benda tu. Cuma kita pilih hari ini untuk adakan mic. Sebab mic ni bukan mic yang untuk soloist. Dia boom mic ni memang kita pakai untuk performance. Dulu-dulu di Istana Budaya, bila kita nak buat teater Istana Budaya, aktivis teater juga tak nak mic. Tapi akhirnya mereka akui bahawa terpaksa pakai headphone kerana ruang, kapasiti, dewan yang besar ni tak mungkin untuk semua orang dengar. So, mungkin setengah orang tak biasa, tapi yang itu telah berlaku di Istana Budaya. Apatah lagi di UKM, di peringkat dunia pun orang dah telah fikir begitu. Cuma dari segi konten ni saya tengok pemilihan lagu. Saya kesian ya, saya tengok ada grup yang bawa lagu tu dia tak faham lirik yang dia nyanyi. To understand the lyric is very important for you to perform, to express what you feel towards the lyric. You tak faham lirik, you nyanyi macam mana? Saya ada tengok lirik yang nyanyi lagu Si Baju Hijau. Si Baju Hijau sedang berjuang. Si Baju Hijau sedang waspadalah. Tapi gaya movement macam Borea. Maknanya movement tu lembik. Tak match dengan lirik. It seems that you don't understand the lirik. Ada setengah kumpulan yang nyanyi lagu yang cakap sungguh indahnya Malaysia, tapi menyanyi tak tengok audience. Dia tak faham nak cakap indah tu apa. So sometimes teacher dia terlalu terikat dengan music dan juga performance yang dulu-dulu. You patut keluar daripada itulah. You have to tell them, all the students, to understand the lyric first. That's why bila you nyanyi, you tak faham content, you tak dapat hayati. Sebab persembahan choir ni is not just a competition. Kalau you fikir competition saja,
Then habis competition balik, yang menang seronok, yang kalah balik marah pada orang lain. But the most important thing is for you to understand the content. Bila you kalah, sekolah itu tidak kalah semuanya. Maksudnya dia kalah di segi nombor, tapi dia menang di segi content. Maknanya dia faham lyrics, student dia faham lyrics. Itu maksud saya, maknanya sepatutnya you all kena berfikir itulah. Itu di segi content lah. Dari segi stage performance, saya tengok ada grup yang bersedia, ada grup yang tak bersedia. Saya rasa untuk stage performance ni saya nak sentuh pertama tentang music arrangement. Ada grup yang ada student yang ada singing ability yang tinggi, tapi music arrangement tak cukup kuat nak push singing ability tu untuk orang lain dah dapat lihat. So kita just tengok memang kumpulan ni dia ada vokal bagus, tapi arrangement music tak cukup kuat untuk lonjakkan kumpulan itu. Mungkin gaya nampak bagus, tapi nyanyi kita tak dapat rasa. Bila you sampai dekat stage, kita nilai you on stage saja. Kita nak nilai macam mana you express to the audience. Kalau you nyanyi tu kita rasa, maknanya that's a good performance. Kalau you nyanyi kita tak rasa, it's nothing. Sebab even though you guna, you terlampau tengokkan pada teachers, terlampau tengok pada SATB, tapi kita tengok harmony, bukan harmony semua. Kita nak tengok juga macam mana you express to the audience. So kita dapati ada group yang dapat deliver, ada group yang tak dapat deliver. But overall, saya puji semua anak-anak yang kat sini. They are good because they try to perform and build up their confidence level. Itu tanya-tanya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Siti Norbaya binti Mansur, Pengetua SNK Konven Kajang, untuk mengiringi Datuk Dr. Rajas Rafi bin Muhammad. Hadirin sekalian, buat pengetahuan semua, hadiah yang disediakan untuk tempat pertama, kedua dan ketiga serta anugerah khas juri, para pemenang akan membawa pulang sijil dan trofi. Manakala yang kurang berjaya akan membawa pulang sijil penyertaan. Keputusan sudah berada di tangan kami. Kita akan mulakan dahulu penyampaian sijil penyertaan kepada kategori sekolah rendah. Pioneers dari SK Bani. Terusnya, pasukan Bugspot Choir dari SK Taman Puteri. Seterusnya, sekolah yang berjaya mendapat tempat di hati para hakim. Untuk sekolah rendah, anugerah khas juri dimenangi oleh The Sound of Spring, SK Simalakom. Kini tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan Melody Harmony dari SJKC Batu Sembilan Celas. Johan Pertandingan Choir Sekolah-Sekolah Daerah Hulu Langat 2013 bagi kategori Sekolah Rendah. Jeng-jeng. Drum stroke dimenangi oleh pasukan Jauh dan Lesen.
sekalian. Puan Siti Nabaya binti Mansur untuk menyampaikan cenderahati kepada Pusat Kebudayaan UKM. Dan seterusnya menyampaikan cenderahati sebagai tanda kenangan kepada Datuk Dr. Randa Serapi Ibn Muhammad atas kesudian Datuk merasmikan majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Randa Serapi Ibn Muhammad kerana sudi menyampaikan hadiah kepada para majlis. Hanya juga diucapkan kepada semua pemenang serta semua sekolah yang telah menyertai pertandingan ini. Sudah menjadi ada pertandingan, pasti akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Yang kalah jangan berkecil hati, kau harapan cuba dan jadikan segala yang